Spesies ikan mas, tombro, terus apa itu yang itu kita nggak perlu. Cuman intinya kita bisa berbuat lebih baik buat lingkungan di mana kita pergi mancing. Karena
pemancing angler itu salah satu duta lingkungan yang bisa menjadi ujung tombak untuk perbaikan di lingkungan kita. Mungkin kan di belakang rumah doang, pasti empang sini kayaknya keren, empang sana, sungai sini, danau sana. Ini salah satu pengalaman yang saya pengen bagi di Kalimantan. Di sini spotnya maunya.